Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hendika Rahman, wartawan Tribun Sirwan.com di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini saya sedang berada di jalur arteri Pantura, tepatnya di Desa Legok ya, Kecamatan Babenan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Seperti yang kita lihat, ini adalah jembatan yang digunakan oleh warga sebagai alternatif untuk menyeberang ya, baik dari arah Cirebon menuju Jakarta maupun dari arah Jakarta menuju Cirebon di jalur arteri Pantura. Mengingat jalur arteri Pantura sendiri saat ini kondisinya ramai oleh pemudik sehingga sulit untuk dilintasi warga yang hendak berputar arah. Jembatan ini pun menjadi alternatif bagi mereka yang hendak berputar arah. Mari kita coba lihat ya kondisi dari jalur arteri Pantura sendiri. Nah ini kondisi dari jalur arteri Pantura dan memang ya bisa kita lihat sulit untuk menyeberang arah di jalur arteri Pantura ini karena kondisi arus lalu lintas yang cukup padat, ditambah lagi U-turn di sejumlah titik di jalur arteri Pantura sedang ditutup atau ditutup ya oleh pihak kepolisian agak demi kelancaran arus lalu lintas. Hal ini yang membuat warga, khususnya warga lokal, kesulitan beraktivitas jika hendak berputar arah di jalur arteri Pantura. Warga di Desa Legok pun berinisiatif membantu warga untuk menyeberang, yakni dengan membuat sebuah jalan di bawah kolong jembatan yang ada di Desa Legok ini, tempatnya di jalur arteri Pantura. Ini berada di bawah jalan Pantura ya. Dan uniknya dari aktivitas warga ini, mereka tidak menarif dari warga yang melintas, melainkan masyarakat justru ikhlas, dengan artian masyarakat bisa membayar ikhlasnya. Menurut dari keterangan salah satu tokoh masyarakat di Desa Legok, jadi memang ada bermacam-macam ya, kayak misalkan ada yang hanya memberi Rp1.000, Rp500, bahkan ada juga yang tidak membayar sama sekali. Namun memang karena dasar dari pembuatan kolong jembatan ini adalah seikhlasnya, sehingga masyarakat pun tidak mengenakan tarif untuk bagi mereka yang lewat untuk berputar arah di kolong jembatan ini. Bahkan jika pun ada pengendara yang membayar 5.000 atau 10.000, pihak masyarakat setempat justru memberi kembalian kepada warga tersebut. Adanya aktivitas warga ini tentunya turut membantu ya warga lokal atau warga setempat yang hendak berputar arah saat beraktivitas di jalur arteri Pantura. Lokasinya berada di Desa Legok, Kecamatan Lohbenar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Mungkin demikian laporan langsung dari wartawan Tribuncirebon.com, Hendika Rahman, di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.